Assalamualaikum. Temani aku yuk masak-masak lagi. Seperti biasa ya bun, sebelum aku berangkat kerja, aku mau masak-masak dulu ya bun. Untuk hari ini aku mau masak yang cepat-cepat aja ya. Aku mau bikin sayur bening labu siam, sama aku juga mau bikin kentucky ya bun. Di sini aku siapin dulu untuk kentuckynya ya. Aku juga udah panasin minyak. Jadinya nanti tuh kalau misalkan kentuckynya udah selesai ditepungin, bisa langsung nyemplung ya bun. Jadi bikin kentuckynya tuh nggak terlalu bantat gitu loh bun. Jadinya masih crispy ya bun. Lanjut lagi untuk tepungnya. Tadi racikannya cuma tepung terigu. Aku tambahin tepung sasa sama roikonya itu sedikit ya bun. Lanjut lagi untuk ayamnya, tadi tak kasih air lagi ya bun, jadi biar agak banyak sekalian ya buat pencelupan juga gitu loh bun. Untuk ayamnya aku pakai 3 kali penepungan ya bun, bisa 2 kali atau 3 kali sesuai selera aja sih bun ya. Kalau misalkan nggak mau terlalu tebel, 2 kali penepungan juga udah bisa ya bun. Cuma kalau mau lebih tebel lagi, jadi 2 kali pencelup ke airnya atau ke bumbunya, baru ke penepungannya itu 3 kali ya bun. Jadi yang pertama langsung dicemplungin aja ke tepungnya, terus dicemplungin ke bumbunya, terus ke tepungnya ya, pokoknya sesuai aja ya bun. Setelah selesai penepungan, langsung aja ya bun aku cemplungin ke teflon aku. Di sini aku udah siapin ya tadi minyaknya, jadi setelah selesai penepungan itu enak gitu loh bun, langsung tinggal cemplung-cemplung aja ya bun. Nggak lupa juga ya untuk ayamnya itu tetap dibolak-balik, jadi biar matangnya itu merata ya bun. Untuk kentakinya aku cuma bikin 5 aja ya bun, jadi nanti bikin lagi kalau habis ya bun. Karena kalau misalkan bikin banyak-banyak, biasanya tuh anak-anak kayak kurang suka gitu loh bun, kalau misalkan kayak udah dingin ya bun. Dan seperti biasa ya, kalau habis bikin kentucky atau penepungannya, biasanya tuh mejanya udah kayak kapal pecah ya bun, udah berantakan banget. Jadinya aku lap-lap aja ya untuk mejanya. Nggak lupa juga ya aku kasih semprotan ya bun, jadi biar lebih bersih. Untuk roikonya ini belum aku taruh lagi di tempatnya ya bun, karena nanti mau tak pakai lagi. Ini lanjut ya bun, aku mau potong-potong ayam dulu ya. Untuk ayamnya itu nanti mau tak bikin kaldu ya bun. Tadi aku sambil panasin air dulu ya bun, didihin air dulu. Jadi ditinggal bikin kentucky, ditinggal bikin kayak apapun gitu kan enak ya bun. Nanti kan airnya tuh apa ya, pas mendidih gitu loh bun. Untuk ayamnya ini tadi aku pakai ayam kentucky ya bun, jadi aku sisahin. Tadi tuh sebenarnya juga udah ada bumbunya ya bun, jadinya tuh nanti bukan nanti sih bun ya. Dan tadi tuh aku cuci, jadi biar nggak terlalu ada bumbunya gitu loh bun. Lanjut lagi untuk kentakinya ini nggak lupa juga ya bun, aku bolak-balik jadi biar matangnya merata. Dan untuk airnya udah mendidih ya bun, langsung aja ya aku cemplungin untuk ayamnya. Aku tunggu dulu ayamnya itu sampai mateng ya bun, cuma sebentar aja ya bun, apalagi kan ayamnya juga dipotong kecil-kecil. Sambil nunggu ayamnya mateng, aku mau potong-potong labu siamnya dulu ya bun. Di sini aku pakai labu siamnya itu 2 ya bun. Untuk labu siamnya aku nggak beli ya bun, ibu aku bawa dari kebun ya, jadinya itu lebih hemat juga ya bun. Kemarin itu waktu aku belanja minggu yang lalu itu aku juga beli labu siam ya bun, tapi ternyata ibu aku tuh bawa dari kebun gitu loh bun, jadinya itu tambah banyak banget ya bun. Ini untuk yang potongan pertama udah selesai, aku lanjut lagi potong yang kedua ya bun. Ini labu siam itu kalau ibu aku yang baru dapat itu rasanya ada manis-manisnya gitu bun ya, mungkin karena masih muda juga ya dan masih seger juga gitu loh bun, jadinya itu kayak ada manis-manisnya gitu loh bun.
Untuk labu siamnya, ini setelah selesai aku potong-potong. Untuk sampahnya langsung aku buang ya bun. Dan untuk labu siamnya itu mau tak cuci dulu ya bun. Jadi biar getah-getahnya itu kan hilang semua gitu loh bun. Apalagi kalau labu siam itu kan biasanya ada getahnya ya bun. Jadi dicuci sampai bersih dulu. Hari ini aku nggak bikin sambal ya bun, karena aku masih punya stok sambal itu lumayan agak banyak ya bun. Karena kemarin kan aku bikin sambal geprek itu banyak banget, jadinya itu masih banyak gitu loh bun. Lanjut lagi, aku cuci sayurannya itu sampai benar-benar bersih ya bun. Dan ternyata masak sayur labu siamnya itu 2 biji, jadinya itu banyak banget ya bun. Setelah selesai ini langsung aja aku cemplungin ya bun. Dan untuk ayamnya juga udah mateng, jadi langsung aja aku cemplungin ya bun. Karena labu siamnya masih muda, jadinya nggak perlu lama-lama ya bun untuk masaknya. Jadi biar nggak terlalu empuk banget ya bun. Ini aku cemplungin semua ya bun. Kalau untuk tambahan bumbunya seperti biasa ya, cuma ada garam, gula, sama Royco aja ya bun. Ini aku aduk-aduk dulu ya, jadi biar semuanya tuh kecampur rata. Karena aku pernah ya bun masak labu siam itu pun ya kurang asin, aku tambahin garam ya bun. Dan gak aku aduk-aduk gitu loh bun. Ternyata garamnya itu langsung nempel ke labu siamnya dan gak menyebar gitu loh bun. Makanya jadinya tuh asin banget ya untuk apa ya, kayak beberapa labu siam gitu loh bun. Tapi untuk yang lainnya tuh gak asin gitu loh bun. Makanya udah pengalaman banget ya bun. Jadi harus segera diaduk-aduk juga. Untuk kentaki aku juga udah mateng ya bun. Langsung aja aku tiriskan dulu untuk kentakinya. Dan tadi untuk sayur labu siamnya aku tambahin ladaku sedikit ya bun, jadi biar rasanya tuh lebih enak ya. Untuk ayamnya aku tiriskan, kalau minyaknya tuh udah berkurang banyak, langsung aja aku taruh di piring ya bun. Untuk sayur labu siamnya udah empuk ya bun, jadi langsung aja aku tambahin bawang merah sama bawang putih goreng. Tinggal diaduk-aduk aja ya bun sampai semuanya kecampur rata. Dan udah selesai, sarapan pagi udah siap ya bun. Ada kentaki sama sayur labu siam ya bun. Dan ini malamnya ya bun, aku dimintain tolong sama saudara aku buat nganterin anaknya ya. Kalau di sini bahasanya itu membalesi omongan gitu loh bun. Habis di apa ya, kalau di tempat aku namanya ditakokno gitu loh bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.